Orang Sulawesi Selatan pasti bangga nih Sobat Herald. Betapa tidak, sebanyak 73 remaja tengah disiapkan menjadi paskibraka yang akan bertugas pada hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia ke-79 di IKN Kalimantan Timur pada 17 Agustus 2024 nanti. Nah, maka dari itu, mereka-mereka ini sedang menjalani latihan di Jakarta oleh pelatih profesional Sobat Herald. Pelaksana tugas Kepala Kesbangpol Sulawesi Selatan Anshar bilang, 73 remaja tersebut dilatih oleh pelatih profesional baik dari TNI, Polri maupun Purna Paskibraka. Paskibraka itu kan 73 sekarang, tapi memang ada pelatihnya, ada pelatih dan ada purna-purna paskibraka. Sekitar 100-an lah semua setiap kesini. Kabar yang ibar di IKN itu Pak, sudah di IKN atau gimana? Saya dengar informasinya tanggal 10 mereka itu sudah bergeser ke IKN. Ya. Tanggal 10 Agustus. 10 Agustus. Sering informasinya seperti itu. Berarti sekarang masih latihan? Ya mungkin masih latihan di Jakarta.